Ya, nampaknya dia sangat tengah. Mencoba dari sebelah kanan. Satu penetrasi datang dari sebelah kanan. Satu. Terlalu jauh. Ya, mulai kembali mengerjakan. Pelajar berbahaya. Satu sepakan yang keras dari sektor Hujani. Bahari, 14 tahun berlawan. Dari Sandra. Kembali ke kanan, datang dari sebelah kanan, lalu mulai Rias. Rias, dikawal dua pemain jaga Persika. Ambil, kali bola dari Rizky. Meringkat kiri ke bola, sampai ke bawah Denal. Rizky yang tuju. Diambil alih, salah pelajaran kembali di Persika. Namun masih ada Rizky. Berikutnya berhubungnya, umpan ke bawah serangan nomor 4. Kemudian di bawah Rizky. Kebawa kembali Rizky. Salah pergerakan hampir berbahaya. Teriak kali ini dikuasai pemain Bahari. Masih dari umpan jauh lebih dekat pula dengan pemain Bahari. Sementara kali ini kembali serangan dari sebelah kanan 14 Kian Sarang Kaman dan dibiarkan jauhnya terhadap penjaga gawang Anjut. Umpankan dia terhadap hampir sekali. Masih ada pemain dari Sabu Jalan. Mereka berjati, jelak, lihat, mereka buat jelak, masih dikawal juga dari orang yang berbahaya kali satu, penyelitian sebelah kanan, bukan sebuah pelanggaran, satu selainnya cukup bersih, dapat ambil bola kali melihat, dan sumpah jauh kali, namun lagi-lagi, dikawal juga dari orang yang berbahaya, selain dibuka kupas kakinya tadi dan berbahaya saudara lagi sendal kami masih diam dia langsung ke kamar masih jauh lemah dan cepat di posisi berlanjut wow posisi berbahaya dan saudara sayang sekali Bahari mulai di kaki dengan saudara umpan terobosan namun terlalu jauh. Bola dibuka oleh Anjun. Kiper Persika angkat jauh dia. Kembali dari sebelah bola Bahari terus melepuh pertahanan dari Persika. Dan kali ini Ferry mencoba umpan ke depan kembali berbahaya 14. Masuk dari Fian. Ya sebelah bola. Kali ini menuju gagal. Kedua sedikan di dalam kesejarah adalah Michael. Sementara kali satu Landa saudara-saudara kembali satu peluang emas di bawah Bahari dan nampaknya Anjun dan umpannya sudah masih belum berhasil juga kita lihat satu kali ini masih lepas dari kawalan pemain Persika jauh masih ada pondakan Jet ya nampaknya Anjun saudara-saudara mengamankan bola, serangan dibuka oleh Persika. Masih sendirian. Lama dengan Rizky. Mereka dengan Rizky yang diberi. Lama dia. Pada melalui perubahan. Masih mencari teman yang berdebat. Kali ke depan saja masih kita jelaskan. Dan apa yang lagi nampaknya terlalu cepat pemain depan dari Bahari tadi. Ini dia sudah berdiri offside. Hasil membuatkan gol dari kali ini datang sudah kiri dari masih dikuasai oleh Bahari. Umpan yang bagus, berbahaya.
ada penjaga Persika nomor 2, satu pelanggaran datang dari tembakan patah pun gagal. Lanjut diambil pemain bola Persika, cukup bahaya. Mereka sudah kiri. Masih ada pemain belakang dari Persija. Satu cukup. Tunjul. Persija jadinya lagi lagi mulai jauh. Ada blok pemain belakang Persija. Emas tepat ditahan oleh pemain belakang Persija 13 kali ini. Edi masih tanya selalu Bahari. Lihat terlambat. Belum berbahaya kali kembali Bahari. Berbahaya dan mau kerja kali masih. Terlambat dia kemarin mula. Sayang sekali ada blocking di pemain belakang Persija. Sektor kanan 14 Tian melebar jauh ke sisi depan. Sungguh bahaya. Dia coba dan Masih aman dalam
membuka serangan Bahari United. Kori, Kian, lepas kembali, melihat satu kerjasama bagus. Hari ini, lewat Kori, umpan ke sebelah kiri, masih dikuasai pemain Bahari. Terus, pusing mereka mengepul pertahanan dari Persika. Dan ke bawah. Ya, saudara-saudara, tambahkan Kori tadi. Simpan berduduk Sandra Bahari ke satu-satunya kembali memasuk daerah pertahanan dari Persika. Satu penuh jadi membahayai. Nampaknya hanya sebuah